Halo semuanya, balik lagi di channel Kevin Hon. Dan kali ini Kevin bakal main Garena Speed Drifter lagi. Dan kali ini dikasih pinjem lagi sama PGS Leo ya, karena disuruh review ini nih, mobil baru nih, namanya Demon King ya. Jadi udah ada di shop, di mana namanya nih, workshop ya. Ya kalian bisa beli pakai voucher. Kali ini kita bakal review mobil ini ya. Dan terima kasih untuk Leo sudah meminjamkan carnya lagi. Terima kasih banget. Saya namanya PG Santu ini. Ini dia dari Demon King. Ya. Dari statistiknya sih dia diunggulin di drift sama tabrakan ya. Driftnya dengan tabrakan sih agak ini, tabrakan kayak agak di apa namanya, ke atasin, terus belokannya ya lumayan ini. Dan untuk modnya, mesinnya itu kanan, terus ini tengah, sama ini fuel, fuelnya nih kiri, dan sisanya nggak ada bercabang lagi. Oke, jadi ini beda sama yang ini ya, beda sama Dawnbreaker ya. Dawnbreaker tuh bercabang tuh. Dia ada karakteristiknya, setelah menggunakan nitro atau item 30% peluang meningkatkan kekuatan dasar 16% dan meningkatkan kecepatan maksimal 1,9 km/jam. Ya udah, kita test drive dulu ya, test drive. Wih, tajam juga. Tiga ratus tujuh koma lima kalau skillnya aktif ya. Tuh, kalau nggak aktif 305,6. WCW 288,8. WCW 309,8. Itu pun belum, itu apa namanya, skillnya nggak aktif ya. Mungkin kalau skillnya aktif mungkin bisa 310 ke atas. Ya, kita ketemu matchnya. Di sini kita win apa ya? Penguin. Dapatnya City 11. Oh ya, btw aku lama nggak main ya, jadi kalau main gue rada bodoh, tolong dimaafkan. Aku jarang main sekarang main Speed Drifter. Sekalinya main kaget ada mobil baru. Ih, itu depan ngelek banget. Atau gue yang ngelek ya? Aktif.
Okay, good. Wih, untung bisa ngelewatin, Pak. Depan nge-lag banget tadi. Band apa nih? Band yang map gampang lah. Dune of Time. Band aja. Dinosaurus World. Udu, rusuhnya Pak, Pak. Kacau, 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 kacau. Oh, belok. Untuk belokannya lumayan tajam, tapi gue ada ini, ada mabok tadi. Kita kejar. Good. Aduh. Ih, jodoh gak tuh? Ya. Tuh, pinku merah loh. Okay, good. Mantap. Ya mungkin segini aja video kali ini, dan aku harap kalian enjoy dengan video, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oh ya, komentar juga di bawah gimana kalau gua bikin tips and trick semua map, pokoknya map dari ya mungkin map umum lah, map umum ranked lah ya. Ya oke, okay. Ya gitu aja. Terima kasih semuanya, dan dadah.